Dilansir dari Gelora.com, KPK geledah rumah Mendak Enggar Tias Tolukita. Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita terkait kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso. Selasa sore penggeledahan rumah Mendak Enggar Tias Tolukita, katanya Kamis 2 Mei. Belum ada keterangan rinci mengenai hasil dari penggeledahan di kediaman Enggar Tias Tolukita ini di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Seperti diketahui sebelumnya, KPK telah menggeledah Kementerian Perdagangan Kemendak termasuk ruang Mendak di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat pada Senin 29 April dan berhasil membawa 2 koper. Ketua KPK Agus Raharjo sebelumnya mengatakan penggeledahan ruang Mendak Enggar Tias Tolukita dilakukan untuk menindaklanjuti keterangan dari kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso. Agus menyebut ada keterangan di penyidikan soal dugaan aliran dana dari Mendak Enggar Tias Tolukita.